banyak dari kalangan orientalis dan sejarawan menerima kesimpulan bahwa pemikiran manusia tentang Tuhan pada awalnya berasal dari penyembahan terhadap banyak Tuhan, lalu berkembang menjadi paham satu Tuhan. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya adalah, mereka menyimpulkan bahwa paham monoteisme atau percaya hanya ada satu Tuhan adalah dampak dari suatu pemikiran manusia di kemudian hari yang menyimpulkan bahwa keberadaan banyak Tuhan adalah salah dan tidak relevan untuk diterapkan. Intinya adalah, sebagian dari sejarawan ini menganggap bahwa pemikiran terhadap Tuhan yang satu itu ada bukan berdasarkan pada keberadaan wahyu ilahi, melainkan karena hasil berpikir manusia itu sendiri sebagai bentuk penolakan rasional terhadap konsep politeisme yang lebih dahulu ada sebelum Tauhid. Ini tentu saja bertolak belakang dengan sejarah konsep ketuhanan dalam agama-agama monoteisme, khususnya Islam itu sendiri, yang meyakinkan bahwa penyembahan terhadap berhala atau Tuhan yang banyak sebagai bentuk penyelewengan terhadap Tauhid yang datang dari Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimanakah kedua pemikiran ini bisa berkembang? Dan manakah yang benar? Untuk mengetahui jawabannya, silakan tonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Dalam penelitian antropologi, ada pernyataan bahwa manusia pertama kali mengenal agama adalah berdasarkan pada fenomena-fenomena alam yang dianggap mempunyai kekuatan luar biasa, melebihi kekuatan dirinya yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia itu sendiri, seperti hanya banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dari situ muncullah pemujaan terhadap fenomena-fenomena alam yang diyakini mempunyai roh atau jiwa berupa sesajen, dengan harapan bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak akan mengganggu mereka lagi. Apa yang telah dikemukakan tadi adalah teori tentang asal-usul agama secara umum dalam masyarakat primitif. Konjara Ningrat mengemukakan beberapa teori tentang bagaimana manusia pertama kali mengenal agama. Di antaranya ialah, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli antropologi asal Inggris yang bernama Edward B. Taylor dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture. Menurut Taylor, kesadaran manusia akan paham jiwa timbul karena dua hal, yaitu pertama, perbedaan yang tampak pada manusia akan hal-hal yang hidup dan mati, yaitu mengamati bahwa suatu saat makhluk itu bergerak yang berarti hidup dan suatu saat ia tidak bergerak yang berarti mati. Lambat laun, manusia tahu bahwa yang bergerak dan hidup itu disebabkan adanya jiwa, yaitu suatu kekuatan yang berada di luar tubuh manusia. Yang kedua, dalam peristiwa mimpi, manusia melihat dirinya berada di tempat lain dari tempat tidurnya. Karena itu manusia tahu bahwa ada perbedaan antara tubuhnya yang ada di tempat tidur dengan bagian lain dari dirinya yang ada di tempat lain, yang kemudian diyakininya sebagai jiwa. Sifat abstrak itu menimbulkan keyakinan bahwa jiwa dapat hidup lepas dari tubuh, dan pada waktu mati, jiwa tadi benar-benar terlepas dari tubuh dan tidak akan pernah kembali lagi ke jasadnya. Jiwa bersifat bebas dan dapat melakukan semaunya. Alam semesta penuh dengan jiwa-jiwa yang merdeka itu. Gerak alam ini yang berupa peristiwa dan gejala-gejala alam, seperti perintah matahari, mengalirnya air dari gunung ke laut, gempa bumi, dan sebagainya, dipercayai digerakkan oleh jiwa alam yang disebut dengan jiwa atau roh. Manusia kemudian melakukan penghormatan dan pemujaan kepadanya melalui berbagai macam upacara, berupa doa, sesaji, ataupun korban. Kepercayaan semacam ini oleh Taylor disebut dengan animisme. Akan tetapi, sejalan dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat manusia, timbul pula kepercayaan bahwa dewa-dewa alam hidup dengan susunan kenegaraan seperti masyarakat manusia. Dewa-dewa tersebut juga bertingkat, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Susunan tersebut akhirnya menimbulkan suatu kepercayaan bahwa semua dewa itu pada hakikatnya hanya merupakan penjelmaan saja dari dewa yang tertinggi, sehingga kemudian timbullah kepercayaan akan adanya satu Tuhan. M. Crowley dalam bukunya yang berjudul Tree of Life dan juga dari A. van Gennep dalam bukunya yang berjudul Letters of Passage, menurut kedua sarjana ini, sebuah agama muncul akibat adanya masa krisis yang dialami. Betapapun bahagianya seseorang, ia harus tetap ingat akan timbulnya krisis itu. Krisis yang dimaksud, terutama Islam, yang berupa bencana sakit dan mati, yang tidak dapat dikuasainya dengan segala kepandaian, kekuasaan, ataupun harta miliknya. Dalam menghadapi masa-masa krisis itu, manusia perlu melakukan perbuatan untuk memperteguh iman dan menguatkan dirinya. Perbuatan-perbuatan serupa
yang berwujud pada upacara-upacara yang dilakukan di masa-masa krisis tadi merupakan bentuk agama manusia. Jadi, menurut kedua ilmuwan ini, pemikiran tentang perubahan kondisi fisik manusia dari keadaan yang baik ke keadaan yang lebih buruk, itulah yang mendorong munculnya suatu agama. Teori ini disebut dengan teori masa krisis. Robert R. Mart dalam bukunya yang berjudul Threshold of Religion mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori kekuatan luar biasa. Menurut Mart, bagi masyarakat yang budayanya masih sangat sederhana, belum mungkin dapat berpikir dan menyadari tentang adanya jiwa. Pokok pangkal dari segala kekakuan agama timbul karena adanya suatu perasaan rendah diri dalam menghadapi gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa alam yang dianggap sebagai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Karena manusia itu lemah, tidak mampu mengimbangi atau merasa kagum terhadap gejala atau peristiwa yang luar biasa yang melebihi dari kekuatan dirinya. Alam, tempat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa itu berasal, yang dianggap oleh manusia sebagai tempat adanya kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah dikenal manusia dalam alam sekelilingnya, disebut dengan the supernatural. Gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu dianggap sebagai akibat dari suatu kekuatan supernatural atau kekuatan sakti. Menurut Marat, itulah kepercayaan pertama yang dikenal oleh manusia sebelum manusia menyadari adanya roh-roh halus alias pra-animisme. Nah, lain halnya dengan beberapa teori tadi, Andrew Lang dan Wilhelm Smith, keduanya mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori firman Tuhan, yaitu anggapan bahwa agama itu berasal dari firman Tuhan yang diturunkan kepada manusia pada masa permulaan sejarahnya. Itulah sebabnya mengapa tanda-tanda adanya suatu kepercayaan terhadap adanya dewa pencipta justru terdapat pada suku-suku yang masih sangat rendah kebudayaannya atau suku yang paling tua, yang memperkuat teori akan adanya firman Tuhan yang asli. Kepercayaan yang asli dan bersih ini disebut oleh Smith sebagai or monoteismus. Kemudian pemikiran ini berkembang, yaitu pada tingkat kebudayaan yang lebih maju. Kepercayaan ini semakin kabur dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia. Akhirnya, kepercayaan tersebut semakin terdesak oleh adanya pemujaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh, dewa-dewa, dan lain sebagainya. Nah, teori inilah yang akan kita buktikan kebenarannya. Preben dari Rowe mengamati bahwa lebih masuk akal memulai dengan hal yang diketahui beserta pertimbangannya menuju hal yang tak diketahui, ketimbang memulai dengan hal yang tak diketahui dengan harapan akan sanggup menjelaskan hal yang diketahui. Ketika literatur tulisan paku mulai pertama kali menyingkap pesannya, ahli tulisan paku dan hieroglif Mesir segera mendapati diri mereka berhadapan dengan dahsyatnya jumlah dewa dan dewi, dan setan, juga kekuatan spiritual lain yang lebih rendah, yang tampaknya selalu saling berperang, dan kebanyakannya amat destruktif. Namun, begitu lembaran-lembaran yang lebih purba digali dan diterangkan, serta keterampilan dalam menguraikannya pun meningkat, maka gambaran pertama politeisme kasar mulai diganti oleh sesuatu yang lebih hampir mendekati hierarki makhluk-makhluk halus yang tersusun ke dalam semacam pengadilan dengan satu entitas tertinggi di atas mereka semua. Mengetahui fakta yang mengejutkan ini, Stephen Langdon, seorang yang ahli dalam tulisan paku, mengakui signifikasi kecenderungan ini, dan saat dia melaporkan kesimpulan ini, dia melakukannya dengan kesadaran akan fakta bahwa dirinya tidak mungkin dipercaya. Jadi, si Stephen Langdon ini, setelah mengetahui informasi tersebut, dia pun gelisah dan takut untuk menyampaikan hasil penemuannya. Namun, ia tetap merasa perlu untuk memberitahukannya. Jadi, ia tetap menulis pesan pada tahun 1931 yang berbunyi, "Saya mungkin gagal meyakinkan dalam menyimpulkan bahwa dalam agama-agama Sumeria maupun Semit, monoteisme mendahului politeisme. Bukti dan alasan atas kesimpulan ini yang begitu bertentangan dengan pandangan lazim terkini dituliskan dengan cemas dan dengan persepsi kritik bermusuhan. Ini, saya percaya, merupakan kesimpulan pengetahuan dan bukan kesimpulan prakonsepsi nekat." Karena Langdon berpandangan bahwa bangsa Sumeria mempresentasikan peradaban sejarah tertua, dia pun menambahkan, "Menurut pendapat saya, sejarah peradaban tertua manusia adalah kemerosotan pesat dari monoteisme menuju politeisme ekstrim dan keyakinan pada roh jahat. Ini sejatinya adalah sejarah kejatuhan manusia." 5 tahun kemudian, dalam artikelnya yang muncul dalam The Scotsman, dia menulis lagi, "Sejarah agama Sumeria yang merupakan pengaruh budaya paling kuat di dunia kuno bisa ditelusuri lewat prasasti fotografis hingga konsep keagamaan terawal manusia. Bukti-bukti tak salah lagi
menunjuk pada sebuah monoteisme awal. Prasasti dan peninggalan sastra bangsa-bangsa Semit tertua juga mengindikasikan monoteisme primitif. Dan asal-usul patung agama Hebrew dan agama-agama Semit lainnya kini sama sekali tak dapat dipercaya. Argumen Langdon didasarkan pada kondisi berikut, yaitu agama Sumeria dalam perkembangan terakhirnya sebelum bangsa tersebut lenyap sebagai sebuah entitas dan ditelan oleh bangsa Babilonia yang muncul kemudian tampaknya memiliki sekitar 5.000 dewa. Prasasti dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi atau barangkali semilenium lebih awal menunjukkan jumlah 750 dewa saja. 300 lembaran asal Jamdet Nasser pada tahun 1928 ketika Langdon mempublikasikan teks-teks ini hanya memuat 3 dewa, yaitu Dewa Langit Enlil, Dewa Bumi Enki, dan Dewa Matahari Babar. Juga 575 lembaran dari Uruk yang diterjemahkan pada tahun 1936 yang menurut Langdon berasal dari sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, namun kini dipercaya lebih tepatnya berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi, memuat dua nama dewa saja, yaitu Dewa Langit An dan Ibu Dewi Innina. Jadi, semakin kuno sebuah peradaban, maka jumlah dewanya semakin sedikit. Penggalian berikutnya di Tel Asmar dari periode milenium ketiga sebelum Masehi telah sepenuhnya membenarkan temuannya. Karenanya, Henry Fangford menulis dalam laporan resminya sebagai berikut. Selain hasil yang lebih nyata, penggalian kami telah membuktikan sebuah fakta baru yang akan harus dipertimbangkan oleh peneliti agama-agama Babilonia. Kami telah memperoleh untuk pertama kalinya sepanjang pengetahuan kami material keagamaan yang utuh dalam suasana sosialnya. Kami memiliki banyak sekali bukti koheren diperoleh dalam jumlah yang sama dari sebuah kuil dan dari rumah-rumah yang dihuni oleh orang-orang yang melakukan penyembahan di kuil tersebut. Jadi, kami sanggup menarik kesimpulan yang tak dimungkinkan oleh temuan itu sendiri. Contoh, kami menemukan bahwa gambar-gambar pada sumbat silinder atau silinder sel yang biasanya terkait dengan beragam dewa semuanya bisa dicocokkan menjadi gambaran konsisten di mana satu Tuhan yang disembah di kuil ini merupakan figur sentral. Tampaknya pada periode awal ini berbagai aspeknya, maksudnya Tuhan, tidak dianggap sebagai dewa-dewa terpisah di kuil Sumeria hingga Akkadia. Ini menimbulkan satu poin penting, yakni kemungkinan bahwa politeisme tak pernah muncul lewat evolusi polidemonisme, tapi karena atribut-atribut Tuhan Yang Maha Esa ditekankan secara berlebihan oleh orang-orang yang berlainan, sampai beberapa tahun kemudian mereka pun jadi lupa bahwa mereka sedang membicarakan sosok yang sama, sehingga atribut-atribut dewa tunggal menjadi pluralitas dewa-dewa. Bukan saja masing-masing orang menekankan aspek berlainan sifat Tuhan, tapi juga seluruh keluarga dan suku tampaknya telah mengembangkan pandangan tertentu bersama tentang apa yang penting dalam hidup dan apa yang tidak. Dan karenanya yang tak wajar mengatributkan pada dewa mereka dan menekankan karakteristik-karakteristik istimewa itu yang bagi mereka penting sekali artinya. Contoh, bangsa penyuka perang sangat tak mungkin menekankan kelembutan Tuhan. Demikian pula bangsa hukum sangat tidak mungkin menekankan keampunan Tuhan. Mereka akan lebih menekankan kekuatannya menurut bangsa penyuka perang dan keadilannya menurut bangsa hukum. Kita telah menjelajahi kemungkinan bahwa putra-putra Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafit, masing-masing mengembangkan bakat menuju kehidupan yang membawa mereka ke penekanan berbeda-beda, yaitu Sam pada kualitas spiritual hidup, Ham pada urusan praktis hidup, dan Yafit pada aspek filosofis hidup. Karenanya, tak mengherankan jika Tuhan bangsa Semit, yaitu keturunan Sam, yang meliputi terutama Yahudi dan Arab, adalah Tuhan Ruh Murni. Dewa-dewa bangsa Hamid, di sisi lain, adalah dewa-dewa kekuatan. Dan dewa-dewa bangsa Yafit atau Indo-Eropa adalah dewa-dewa cahaya. Dalam arti dewa-dewa kepahaman. Jauh sebelum Langdon membuat penerjemahannya, Friedrich Deris membuat proposal yang agak mirip menyangkut kecenderungan berkelanjutan pada pelipat gandaan dewa-dewa. Dia merujuk sebuah lembaran yang dilaporkan oleh Tigi Pinches yang meski terlestarikan secara tak lengkap, memberitahu kita semua bahwa bagaimanapun juga, dewa tertinggi di kuil Babilonia ditunjuk sebagai satu dengan dan satu dalam Dewa Marduk. Dewa Marduk dinyatakan dengan nama Ninib sebagai pemilik kekuatan, Nergal atau Zamama sebagai raja pertempuran, Bel sebagai pemilik kerajaan, Nebo sebagai raja nabi, Sin sebagai penerang malam, Samas sebagai raja segala sesuatu yang bersifat adil, dan Addu sebagai Tuhan hujan.
Marduk karenanya juga adalah Ninib, juga Nergal, juga Dewa Bulan, dan juga Dewa Matahari. Nama-nama yang sebetulnya merupakan cara berlayanan untuk melukiskan atribut, kekuatan, ataupun tugasnya. Proses sejarah yang sama dapat ditelusuri di Mesir. Renov dalam Hebrew Lectures-nya selama 1879 mengutip pernyataan M. de Roche yang mengatakan bahwa sejak atau sebelum permulaan periode sejarah, agama monoteistis murni Mesir melewati fase Sabaisme. Matahari bukan dianggap sebagai simbol kehidupan, namun diambil sebagai perwujudan Tuhan sendiri. Roje mengamati bahwa tak diragukan lagi benar bahwa bagian-bagian luhur agama Mesir bukanlah termasuk hasil belakangan dari sebuah proses perkembangan atau penyisihan dari bagian yang kotor. Bagian-bagian luhur itu terang sekali berasal dari masa kuno dan tahap terakhir agama Mesir yang diketahui oleh para penulis Yunani dan Latin, baik yang beragama Kristen maupun penyembah berhala, jelas merupakan yang paling kotor dan paling korup. Renov mengamati bahwa M. de Roche tak diragukan lagi tepat dalam penegasannya bahwa di beberapa tempat atau pusat pemujaan, satu dewa yang sama muncul berulang kali dengan nama dan simbol berbeda-beda. Dia pun akhirnya menyimpulkan, berdasarkan perjalanan sejarah, bahwa karena politeisme terus-menerus bertambah dalam jumlah dewa, maka doktrin monoteistis pasti telah mendahulinya. Sungguh, inilah argumen yang sangat masuk akal. Jadi, inilah bukti bahwa monoteisme adalah sebuah paham yang telah ada sebelum politeisme, dan bahwa politeisme merupakan pemikiran selanjutnya yang bertentangan dengan monoteisme awal. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Jika kalian punya kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.